Motor Matic Honda Beat digas tidak mau jalan. Ini kita mau coba bongkar apa masalahnya. Jangan lupa subscribe. Langkah pertama yang harus kita kerjakan yaitu bongkar blok CVT samping. Kita buka baut-bautnya. Oh, ternyata fan belnya putus, bro. Jadi nggak bisa jalan di gas. Jadi kalau untuk motor matic di gas nggak mau jalan, ada tiga kemungkinan. Pertama, fan bel putus. Yang kedua, rollernya habis, hancur. Yang ketiga, baut atau mur CVT yang belakang lepas. Jadi nggak bisa jalan kalau di gas. Untuk kali ini fan belnya yang putus, jadi mesti kita ganti. Ayo kita ikutin kalau terus kan, biar kalian bisa tahu. Jadi ini kita ganti fan belnya ya. Ini proses pemasangan fan bel. Fan bel udah terpasang. Kami pakatus. Mobil bawa dulu, Om. Ya. Ya. Gas. Nah, ini udah muter ya rodanya ya, berarti udah bisa jalan kalau digas. Jadi itulah penyakitnya motor digas nggak bisa jalan, fan bel putus. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua yang pada nonton. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, dan komen. Terima kasih.